sendiri malah. Hari Minggu ya, Minggu pagi ya. Kita jam berapa tuh Pak? Memberi dengan berapa pian tuh? Pak satu paket tuh? 200. 200 ribu balang. Pian pakai lon. Kalau siapa tuh bini pian kan? Siapa pian kan? Ini kondisi pian lah. Siapa ngarannya? Elisa. Elisa lah. Nanti sempat pian pakai lah. Untuk apa pian tuh? Untuk pian pakai sendiri kah? Atau pian jual lagi? Pakai sendiri balang. Apa bilangnya memakai sabut itu nyaman kau gimana kak? Nyaman. Supaya nyaman aja lah. Mungkin kadang-kadang menyupir lah. Iya. Lawan bengkel. Itu bengkelan. Iya. Sudah nge. Dia rancang lah mecok sabut itu lah. Jarang lah. Jarang juga lah, tergantung ada dananya lah. Iya lah. Pembuatan kain kan dia atau melanggar hukum. Yang melakukan itu dengan sembunyi, yang sadar itu salah. Jadi ini sudah mengkategorikan kami yang menangkap. Kapan pun yang kedua sadarnya ya, mudahan sadar karena keluar dari penjara. Ada hikmahnya pegawai yang jujur, bagusnya sudah membengkel. Sudah jangan lalu banyak berdoa aja. Polsek Lehari pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 di rumah ya, alamatnya tepatnya di Matah Gria Pesona Bintang RT 9A Kelurahan Karang Taruna. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat kerap di dalam rumah itu penghuninya sering melakukan kegiatan pesta sabu. Oleh karena itu kita coba dalami lagi informasi tersebut dan langsung kita lakukan upaya mengamankan. Setelah kita masuk ke dalam rumah, ternyata betul ada dua orang laki-laki perempuan yang sedang ingin melakukan kegiatan ngisap sabu. Di meja kita temukan ada bom, ada beberapa atau satu paket sabu di sampingnya. Oleh karena itu langsung ditamankan dari beberapa perpeh hari dan saat ini sudah dilakukan penahanan. Dikenakan terhadap kedua pelaku itu ancaman hukumannya minimal, ya minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Ini dua tersangka ini pengguna ya? Pengguna? Pengguna. Bukan pengedar? Bukan. Bukan. Kalau katanya untuk apa ya? Kalau katanya dia itu untuk apa katanya? Supaya ya yang namanya perilaku ya. Namanya perilaku ya mungkin punya kebiasaan buruk yang mengkonsumsi narkotika. Di mana mencari kepuasan terhadap diri saja. Ya, narkotika sudah ada undang-undang yang mengatur ya bahwa itu salah dan tidak dibenarkan oleh hukum dan akan ditindak tegas. Ya saat ini sudah kami lakukan tindakan tegas baik pada pelaku maupun pengedar.